Membenteras rasuah, Kerajaan Komited meningkatkan skor indeks persepsi Rasuah Transparency International. Kita juga sedang membuat Akta Perlindungan Pemberi Maklumat, Whistleblowers Act. Nombor-nombor ini akan berubah kerana kami berterusan memerangi rasuah. Memerangi rasuah demi masa depan. Di dalam pertembungan pandangan berhubung dengan pembangunan dan juga politik, pelbagai pandangan boleh diberikan di pelbagai platform. Dan kami menyediakan Bicara Rakyat ini bertujuan untuk melebarkan atau meluaskan wacana nasional. Dan antara isu yang bakal kita tangani pada malam ini berkaitan dengan buku Jingga. Mungkin ramai yang baru mengenali tentang erti ataupun kandungan di sebalik buku Jingga. Yang penting, kandungan ataupun aspirasi di sebalik penerbitan oleh Pakatan Rakyat ini adalah untuk mencadangkan apakah elemen yang akan diperkenalkan di sepanjang tempoh 100 hari sekiranya mereka mula menguasai Putrajaya. Dan ini cukup menarik kerana pelbagai pihak telah pun memberi pandangan balas, termasuk kritikan balas yang diterima semula daripada Pakatan Rakyat. Dan pada malam ini kami bawakan tiga panelis yang akan cuba mengulas apakah hakikatnya rancangan 100 hari yang dikenali sebagai buku Jingga ini sekadar menjual mimpi ataupun mempunyai elemen yang pragmatik untuk kita perhatikan. Anda boleh berinteraksi bersama kami. Kami sediakan Facebook, Twitter, malah talian bakal kami buka 0322828578 atau 8579. Dan hakikatnya di Facebook dan juga Twitter sudah ada yang memberikan pandangan. Kita akan tangani seketika nanti. Tiga panelis yang akan memberikan warna-warni, bukan semata-mata Jingga hakikatnya pada malam ini. Pertama sekali di sebelah kiri saya yang berhormat P. Kamalan Aden, iaitu Ahli Parlimen Hulu Selangor. YB, terima kasih datang. Terima kasih kerana sudi menjemput. Sibuk Hari Raya tapi masih boleh hadir petang tadi pun di kawasan berhari raya bersama rakan-rakan saya. Terima kasih YB. Di tengah, Datuk Dr. Mahani Zainal Abidin, merupakan Ketua Pengarah ISIS. Datuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Syed. Tak Jingga, merah jambu malam ni. Ya, saya pakai lain sikit colour. Okay. Betul lah saya kata, warna-warni buat bicara pada malam ini. Dan kita juga bersama Saudara Rafizi Ramli yang hadir pada malam ini mewakili Pakatan Rakyat. Saudara Rafizi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullah. Terima kasih. Terima kasih. Saya menjangkakan ada Jingga, tak ada juga. Dia kita buat buku. Okay. Bukunya ada bersama kita. Kita sudah melihat polemik perdebatannya di dalam pelbagai platform. Namun saya belum menemui satu persada platform yang menemukan kedua-dua belah pihak untuk menghujahkannya. Apatah lagi untuk melihatnya diperdebatkan. Mungkin saya bermula dengan YB Kamalan Aden dulu. YB Kamal, ini jual mimpi atau bagaimana? Saya ingin menghormati rakan saya, Encik Fizi di sini. Nak kata jual mimpi, mungkin keterlaluan. Mungkin ada beberapa isu-isu yang kita boleh pandang secara serius. Tetapi kalau risalah ini, dokumen buku Jingga ini diberi kepada satu pensyarah di universiti sebagai kertas kerja ataupun assignment saya, maka buku Jingga ini sesiapa yang menulis ini akan gagal dan akan dituduh plagiarisme. Okay. Kerana saya tengok apabila saya membaca buku Jingga ini, kebanyakan daripada maklumat dan kebanyakan daripada fakta-fakta yang diberi, bagi saya, either telah dilaksana dalam proses pelaksanaan Kerajaan Barisan Nasional. So, bagi saya, buku Jingga ini bukan satu buku yang begitu hebat, tetapi mereka cuba mewujudkan satu keadaan baru supaya dapat memutabelitkan pemikiran rakyat. Okay. Itu sahaja. Memberikan pendekatan yang popular. Itu sahaja. Apakah kandungannya realistik? Tidak sama sekali. Seperti yang saya kata, ada kandungan yang boleh diterima. Okay. Ada kandungan yang boleh diterima, tapi tiada realistik langsung. Okay. Ada kandungan sudah menjadi hakikat. Okay. Sedang dalam perlaksanaan. Itu yang disebut sebagai plagiarism, Talia. Itulah saya katakan plagiarism. Akan tak ada. Yang menulis ini akan dikeluarkan daripada universiti dan akan digantung dan risalah ini akan menjadi plagiarisme. Okey, kita ada pakar ekonominya di sini. ISIS juga sudah memberikan pandangan balas terhadap kandungan buku Jingga, Datuk. Ya, kalau kita tengok buku Jingga ini adalah buku untuk tindakan 100 hari dan rakyat. Oleh itu saya agak bimbang kerana hala tuju itu kalau ianya mencerminkan arah
haluan hanya menumpukan pada satu yang agak sempit. Walaupun secara keseluruhannya ia adalah untuk kepentingan rakyat. Dan saya setuju ini satu idea atau objektif yang baik. Tetapi kalau saya jadi satu seorang pemerhati, agak mungkin takut sikit kerana apa yang message saya dapat situ adalah kebanyakan langkah-langkah itu adalah renationalization, iaitu mengambil balik menjadi hak milik kerajaan dan kerajaan akan mengendalikan ekonomi, bukannya sektor swasta. Jadi dari manakah datangnya pertumbuhan? Kerana apa yang akan dilakukan oleh pada kerajaan adalah membanyakkan perbelanjaannya. Saya juga bertanya dari mana akan datang duit itu. Kerana kalau tidak, hutang kerajaan akan bertambah tinggi lagi. Jadi ada, saya rasa, inkonsistensi daripada langkah yang dijalankan dengan impaknya. Datuk, saya berminat untuk mengulang apa yang kita sebut sebelum kita ke udara. Datuk ingin memudahkan perbincangan ini supaya dipahami. Mungkin perlu dijelaskan sikit. Bererti apa yang diperkenalkan dalam buku Jingga ini adalah langkah ke belakang daripada apa usaha yang telah diperkenalkan oleh kerajaan. Bukan langkah kerajaan ke belakang, tetapi ianya adalah saya rasa langkah yang tak lengkap. Kerana ia hanya tidak mengagihkan kembali saja tanpa mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Kerana kalau tak ada pertumbuhan ekonomi, kita tidak boleh agih. Mudah untuk diperkenalkan dalam konteks Pakatan Rakyat tidak menguasai Putrajaya, lalu tidak perlu accountable kepada kesannya, Rafizi. Saya berminat untuk ambil daripada poin tempat yang mana Profesor tinggalkan tadi, iaitu apakah janji dan juga program-program 100 hari ini hanya semata-mata untuk mengagihkan kekayaan. Semasa kita merangka program 100 hari, and sebenarnya bukan program 100 hari saja yang di-highlightkan, yang mendapat tempat itu program 100 hari. Dokumen buku Jingga ini adalah dokumen yang menyeluruh mengenai segala bentuk reformasi yang kita akan lakukan. Tapi kita take from that point dulu. Pendapat kita, ada tiga teras utama yang kita kaji untuk kita perkenalkan program-program ini. Yang pertama, Profesor YB, bahawa transformasi, reformasi ekonomi tidak boleh berlaku tanpa adanya reformasi politik. Sebab itu kalau dituduh bahawa janji 100 hari ini terlalu mengagihkan, itu bermakna kita juga tidak melihat kepada reformasi-reformasi yang banyak bersabit dengan memperbarui, memperkasakan, memperkukuhkan institusi dan sistem yang ada, kerana dengan adanya reformasi politik itu akan membuka ruang kepada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Itu yang pertama. Teras yang kedua adalah ialah bagaimana untuk kita pastikan rakyat mendapat laba daripada pertumbuhan ekonomi. Kerana kita tidak mahu berlaku seperti yang berlaku di Mesir. Yang kita tengok sekarang, pertumbuhan ekonomi sihat. Terutamanya akhir-akhir ini, kabinet yang dipecat itu dikatakan kabinet dream team yang pandai ekonomi. Tetapi sebab tak sampai kepada rakyat. Sebab itu teras yang ketiga adalah untuk mengurangkan kos bebanan sara hidup rakyat dan juga untuk meningkatkan pendapatan rakyat. Saya kira yang teras yang ketiga ini yang banyak diberikan perhatian tentang bagaimana nak menghapuskan tol, tentang bagaimana kita nak memperkenalkan RM500 imbuhan perguruan. Tetapi saya minta untuk kita berlaku adil kepada Pakatan Rakyat dan juga Buku Jingga, kita perlu tengok kepada tiga-tiga teras tadi. Pertama, reformasi politik yang perlu berlaku sebelum boleh adanya reformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, bahawa agihan ekonomi itu. Selama ini, Kerajaan Barisan Nasional terlalu terbawa-bawa dengan target pertumbuhan-pertumbuhan, tetapi tidak banyak tentang pengagihan. Dan akhir sekali ialah kos sara hidup rakyat. Membawa kepada pendekatan mencadangkan reformasi politik itulah. Maka pendekatan dalam buku juga diibaratkan sebagai 100% populis. Itu yang cuba dikemukakan? Saya rasa tidak. Kalau kita kata 100% populis, contohnya ya, untuk memperkenalkan, menghapuskan ISA contohnya. Walaupun itu mungkin sesetengah pihak kata tidak ada kena-mengena dengan ekonomi. Tetapi image adanya satu undang-undang yang dikira zalim di peringkat antarabangsa, investor community dan sebagainya, itu imej yang penting. Keberanian dan juga komitmen untuk menghapuskan ISA itu adalah satu
pertaruhan yang berani dan juga berisiko di pihak Pakatan Rakyat. Mm-hmm. Kerana kita percaya juga bahawa ramai juga rakyat yang masih lagi percaya bahawa ISA ini diperlukan, contohnya. Yeah. Begitu juga bila kita bercakap tentang reformasi institusi-institusi penting, PDRM, kehakiman dan sebagainya. Ini saya tidak kira populis kerana ia satu langkah yang mengganggu status quo. Ya. Dia sebenarnya berisiko dan boleh membawa banyak bahana kepada kita. Kita terima Sudin di talian sekarang ni. Hello. Hello. Ya, Sudin ya. Ya. Okey, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ringkas dan padat. Ya, baru ya rancangan ini mula. Ya. Tetapi saya dengar hujah-hujah oleh tiga panel. Ya. Tetapi panel yang kedua masuk akal hujah dia. Ya. Panel yang ketiga masuk akal. Tapi panel yang pertama, apa yang dia cerita saya tak faham. Okey. Dia too much rushing. Because satu benda yang jelas ni, hampir 45 tahun Micah Holding tu, mereka tak boleh urus dengan benar, dengan baik, dengan betul. Apa lagi dia mau cerita tentang ekonomi, tak payah. Baik. Biar okay. Ni orang cerita kita nak dengar masuk akal sikit. Okey, baik Cik Sudin, kita ikat perbincangan ini kepada buku jingga. Kalau nanti banyak warna lain, banyak warna lain yang akan keluar. Itulah. Sebelum itu kita terima satu lagi YB. Saya tahu YB ingin menjawab. Okay. Datuk Nordin di talian. Hello. Ya, yeah. Assalamualaikum tuan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Datuk. Ya, dan semua ahli panel, ahli panel yang ada. Sebenarnya saya sebagai orang yang neutral, walaupun ada pakar ekonomi dalam tu saya pun kenal dia. Sebenarnya rangka 100 hari dalam buku jingga yang dibuat itu adalah kita boleh mempertikaikan. Tetapi cuba kita beri peluang, kerana kita belum beri peluang lagi kepada mereka. Okay. Bagaimana mereka nak melaksanakan agenda ini. Okay. Dan jangan orang-orang semua ni memandang ini sebagai satu perkara yang dinamakan sebagai khayalan atau imajinasi semata-mata. Baik. Okay, Datuk. Sebabnya mereka-mereka yang menduduki dalam Pakatan Pembangkang dan parti-parti seperti yang ada sekarang dalam Pakatan Rakyat ini, orang-orang yang lebih berpengalaman lagi daripada pimpinan yang ada ketika ini dalam negara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mengatakan dia neutral tetapi itulah Malaysia ni. Itulah masalahnya. Bagi dia pendapat dia itu neutral. Okay. Satu lagi perkara yang kita harus sedar. Kita hari ini bercakap tentang buku jingga, bukan Micah Holding. Okay. Micah Holding is an investment arm. Okay. Penonton harus sedar bahawa topik ni buku jingga. Apabila seorang hilang modal dalam percakapan, maka beliau akan cuba mendapat subjek-subjek lain untuk divert attention. Okay. Mm. Saya fokus. Mm. Saya akan menghujah dalam buku jingga ini. Dan seperti mana dikatakan oleh Saudara Fizi tadi, reformasi politik harus berlaku. Saya setuju. Sekiranya ia berlaku, mungkin kita dapat lihat perubahan. Tapi reformasi politik sudah berlaku di Selangor. Okay. Dah lebih 1,000 hari. Di manakah janji-janji politik reformasi di Selangor berlaku? Berapa banyak janji yang telah ditaburkan semasa memenangi pilihan raya umum yang ke-12 di Selangor sampai hari ini tak berlaku? Dah 1,000 hari. Okay. So saya ambil daripada sana sahaja. Contoh, contoh dasar bersama dalam bulan 4 berangka demokrasi yang telus dan tulen untuk memperkasakan ketuanan rakyat. Bukankah kerajaan ini kerajaan ketuanan rakyat? Kerana rakyat yang memilih setiap ahli Dewan Undangan Negeri dan ahli Parlimen. Sistem demokrasi memang ketuanan rakyat. Jangan kita cuba katakan sistem demokrasi lain, ketuanan rakyat lain. Sama saja. So apa yang baru? Tak ada. Okay. So I think kita fokus. Bagi saya, seperti yang saya katakan, ada fakta-fakta yang boleh kita terima. Okay. Tapi kebanyakannya telah kita baca, telah dilaksanakan. Ketuanan rakyat ialah kerajaan ini. Tak kisahlah sama ada pemimpin itu daripada Parti Barisan Nasional ataupun Parti Pembangkang. Tapi hakikatnya, kerajaan ini, pemimpin-pemimpin, ahli Dewan Undangan Negeri dan juga ahli Parlimen dipilih oleh rakyat. Okey, YB, Datuk dan juga Rafizia, saya nampak anxious untuk menjawab. Kita berehat dulu dan kita akan balik studio sebelah ini bercakap tentang buku jingga. Teruskan bersama kami.
kembali dalam Bicara Rakyat dibawakan secara langsung 0328285788579. Saya difahamkan telefon bertalu-talu pemanggil. Kita berikan laluan kepada panelis untuk memberikan pandangan balas sebelum kita tangani pemanggil-pemanggil berikutnya. Anda juga boleh memanfaatkan Facebook, Twitter. Kita ada Yang Berhormat P. Kamalan Adan, Datuk Dr. Mahani dan juga Saudara Rafizi Ramli. Datuk, mendengar komen di telefon dan juga jawapan yang disampaikan oleh Rafizi tadi. Okay. Yang kedua tu tentang kata Encik Rafizi nak memastikan pertumbuhan ekonomi diagihkan nikmatnya dirasai oleh rakyat semua. Saya rasa Malaysia telah tercapai ini. Kerana kalau kita lihat daripada segi assessment yang dibuat oleh World Bank dan badan-badan antarabangsa dan kita lihat di negara kita sendiri, tahap kehidupan kita telah meningkat. Kita ada kelas pertengahan yang besar, orang mendapat pendidikan yang baik, dan juga kadar kemiskinan telah turun dengan begitu drastiknya. Sekarang kemiskinan hanya yang tinggal adalah kemiskinan tegar. Jadi kalau kita bandingkan seperti Saudara Fizik kata dengan Mesir, Malaysia sangat jauh berbeza. Sebagai contohnya, testnya adalah pada tahun 1998 apabila kita ada krisis ekonomi. Selalunya apabila ada krisis ekonomi, kita akan melihat masalah-masalah agihan. Masa itu tak ada orang, tak ada demonstrasi, tak ada orang yang kata mengeluh mereka ada tidak menikmati pembangunan dan sebagainya. Jadi pada saya itu adalah testnya. Berbanding dengan negara-negara lain yang krisis masa itu yang ada masalah sosial. Yang keduanya tentang mengurangkan beban rakyat. Saya rasa ini semua, saya rasa kerajaan dan barisan pakatan pun sama juga. Sekarang isunya apakah kosnya untuk mengurangkan beban rakyat? Adakah at all cost ataupun kos yang boleh ditanggung oleh mana-mana kerajaan. Kalau kita nak mengurangkan beban at all cost, maka negara kita akan mengalami menanggung hutang yang tinggi. Dan mungkin kita tidak akan terbayar hampir bila-bila. Jadi masalahnya bukan tak nak mengurangkan beban, tetapi apakah imbangan kos itu. Jadi saya rasa sebagai satu pemerintah mesti bertanggungjawab dalam menanggung kos. Bukan hanya mencari mengurangkan, tapi cara yang paling efektif. Itu yang penting. Itu yang saya sebutkan di awal tadi kepada Rafizi, mungkin mudah untuk pihak pakatan mencadangkan dalam keadaan mereka tidak perlu directly accountable kepada kesan cadangan mereka itu. Reza di talian. Hello Reza. Hello. Ya, ringkas dan padat, silakan. Selamat malam kepada panel dengan pengerusi. Ya, silakan. Ringkas dan padat. Okey, saya nak tanya kepada Rafizi ya. Kita tengok balik dalam konteks buku jingga untuk negara, apakah yang terlibukan kepada Negeri Selangor? Kita bagi Negeri Selangor kepada Pakatan Rakyat. Kita lihat bagaimana Ronnie Liu mempersoalkan tentang tindakan JAIS kepada 30,000 orang Islam yang bekerja di Permis Arab. Jadi dalam konteks pada hari ini, adakah Kerajaan PKR Selangor pada hari ini dia berjaya mencipta pekerjaan untuk menampung 30,000 tu? Sedangkan dalam konteks model yang kecil, Pakatan Rakyat tidak mampu menyediakan pekerjaan, bagaimana mereka nak mewujudkan peluang pekerjaan kepada negara yang besar ni? Baik Reza, kita berikan ruang kepada Rafizi. Kita tengok, saya dengar, Baik, terima kasih. Saya ada empat jawapan yang nak kena berikan. Satu daripada YB, kena ringkas. Ringkas. Pertama kita rangkumkan yang pasal Selangor. Saya berbesar hati sebab YB kata reformasi politik telah berlaku di Selangor. Maknanya ada pengiktirafan daripada rakan kita di sebelah sana bahawa apa yang kita buat, pentadbiran kita ini ada bawa pertanggungjawapan. Dari segi prestasi ekonomi hasil selepas Pakatan Rakyat mengambil alih Selangor, sehingga sekarang daripada Mac 2008 kita telah pulangkan 280 juta ringgit kepada rakyat dalam bentuk sama ada air percuma. Air percuma kosnya 12 juta tiap-tiap bulan. Jadi kita boleh kira sendiri dua tahun berapa kosnya. Dalam bentuk bantuan kepada rakyat, hadiah masuk universiti, dari segi khairat kematian 2,500 dan sebagainya. Jadi kalau YB bertanya apakah janji-janji itu telah pun ditunaikan, saya serahkan ini kepada rakyat Selangor. Dan saya pasti berdasarkan kepada semua program yang kita buat, kerana kita ada data perlu didaftarkan kepada skim-skim ini. Sehingga sekarang sudah hampir setengah juta rakyat Selangor yang berdaftar dan mendapat manfaat. Kalau kita tanya pula Prof, kalau sebelum Pakatan Rakyat mengambil alih, adakah memulangkan
150 juta kepada rakyat ini boleh dilakukan tiap-tiap tahun. Sebelum ini tidak boleh. Tetapi kenapa sekarang boleh? Selepas kita ambil alih, tiba-tiba seluruh negara merasakan memang tanggungjawab kerajaan ambil kekayaan negeri, pulangkan secara adil kepada rakyat. Sebab ada berlaku proses reformasi politik di situ, pertanggungjawaban. Okey. Saya nak jawab yang dua yang Prof sebut tadi. Pertama, dari segi pengagihan. Saya setuju dari segi data, dan memanglah dari segi data kita kata kemiskinan kita 3% lebih. Kemiskinan tegar 0.7%. Tetapi kita perlu lihat apa yang digunakan sebagai kayu ukur itu. Okay. Kita perlu tanya rakyat di luar sana, apakah dengan RM700 garis kemiskinan yang ditetapkan oleh kerajaan sekarang itu betul-betul garis kemiskinan yang munasabah? Kalau mereka yang berada di bandar contohnya, RM1,500 dengan anak 6-7 orang bukan sesuatu yang mudah untuk hidup dalam keadaan yang sempurna. Yeah. Sebab itu, data yang kami ambil ini bukannya data yang kami reka sendiri. Data ini adalah data daripada EPU, data daripada kerajaan. Semuanya berasaskan kepada rancangan Malaysia ke-10. Dan saya sendiri terkejut bila saya baca. Sebab 40% daripada rakyat Malaysia ini, pendapatan puratanya adalah RM1,500 satu keluarga. Pada anggaran satu keluarga empat orang anak. Jadi kita perlu tanya dan jujur dengan rakyat kita, apakah RM1,500 untuk enam orang ini dikira satu keadaan yang selesa? Saya rasa tidak. Sebab itu, kalau kita kata dari segi pengagihan, walaupun data rasmi kemiskinan itu nampak elok, tetapi sebenarnya realiti di bawah itu berlainan. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, Profesor juga nyatakan, ini saya faham, memang ahli ekonomi, apa ni, penganalisa pelaburan ragu-ragu sama ada boleh atau tidak, apa kosnya kepada rakyat apabila kita laksanakan 4-5 program ini. Sebab itu, saya rasa perbincangan pada malam ini patut kita bertumpu kepada itu. Kalau Pakatan Rakyat boleh buktikan kita mampu untuk berbelanja 3.2 bilion setiap tahun untuk naikkan gaji guru. Kalau kita boleh ambil alih contohnya tol. Kalau kita boleh perkenalkan apa kosnya perkenalkan wifi percuma. Saya rasa kalau ini yang sepatutnya dibincangkan, dan saya ada data yang boleh saya kemukakan selepas ini untuk buktikan bahawa kos 19 bilion itu kita mampu. Dan negara, kerajaan, barisan nasional yang ada sekarang berbelanja jauh lebih besar daripada itu, tetapi hasilnya tak sampai kepada rakyat. Ya, agak sukar untuk saya mengawal buku jingga semata-mata bila dikaitkan juga dengan Selangor misalnya. Namun kita harus memberikan ruang juga untuk melihat senario itu secara lebih meluas. Menjawab kepada apa yang Rafi nyatakan tadi. Seperti yang dikatakan Rafi tadi, bahawa rakyat mendapat laba daripada keuntungan ini. Satu contoh di Ulu Selangor. Okey. RM280 juta telah diberikan kepada rakyat di Selangor sampai hari ini. Dah nak 3 tahun kerajaan Pakatan Pembangkang mengambil alih kerajaan negeri Selangor. 14,000 tiang lampu bil tak terbayar kepada tenaga nasional. Mana rasional laba kepada rakyat? 14,000. Rakyat di Ulu Selangor gelap gelita di sana. Kenapa? Apabila ditanya kepada pihak majlis, kerajaan negeri tidak menurunkan peruntukan. Mana perginya duit? Jalan-jalan di kawasan perumahan tidak ditar balik. Ini perkara-perkara asas. Keselamatan rakyat tergugat kerana tiada lampu jalan di sana. Bagaimana rakyat dapat dijaga? Ini dah 3 tahun, dah nak 3 tahun. Lebih daripada 1000 hari. Janji-janji ini telah diberi. Memang benar, air percuma. Tapi apakah isu selepas 2014 tak ada air lagi kerana pembaziran air berlaku. Apabila syarikat Syabas memulakan satu tabung dana untuk membantu rakyat miskin, kerajaan negeri Selangor bukan menyuruh tetapi mengugut Syabas supaya jangan melakukan tindakan tersebut. Bagi saya senang saja. Tak, 1000 hari janji pilihan raya 2008 di negeri Selangor tidak dikotakan. 1000 hari. Okey, apatah pula 100 hari. Saya ingin Datuk Doktor nanti tadi kita menyebut sedikit tentang menasionalisasikan beberapa projek besar ini, dan kita juga bercakap tentang kos. Tapi kita tangani dahulu Saiful di talian dari Selangor. Ini orang Selangor juga ni YB. Entah orang Ulu Selangor. Hello. Saiful. Hello, selamat malam tuan. Ya, saya siapa? Saiful dari mana?
Saya daripada Kapal Kelang. Kapal Kelang, okey, silakan. Ringkas dan padat. Ringkas, saya nak tanya satu soalan dalam buku Jingga tentang pemansuhan tol. Pemansuhan tol, okey. Jika tol ni dimansuhkan, di manakah kerajaan Pakatan Raya ini mendapatkan duit untuk menyelenggara jalan-laluan tol tu, okay. Seperti yalah, penyelenggaraan yang kita lihat sekarang ni. Kemudian, apa pula nasib dengan kita dengan jalan tol tu? Okay. Adakah ia akan terabai ataupun dia akan dijaga ataupun yalah, tol dah dimansuhkan, apa lagi kita nak buat kan? Baik, okey Saiful, itu saja ya. Terima kasih Saiful, saya okay, majukan dulu kepada Datuk. Yang pertamanya tentang garis kemiskinan. Garis kemiskinan ini adalah dikira mengikut ukuran yang diterima oleh antarabangsa. Okay. Ia bukan direka oleh EPU atau sebagainya. Okay. Ia menggunakan pakar-pakar antarabangsa yang dianggapkan sesuatu pendapatan yang diperlukan untuk mencapai mengatasi tahap kemiskinan. Jadi yang dikatakan 1,500 ini perkataannya adalah purata. Okay. Jadi orang yang mempunyai purata pendapatan 1,500 tinggal di kawasan pendalaman, ia agak kaya. Semungkin di bandar, mungkin tak semuanya adalah 1,500. Okay. Ada orang yang lebih daripada itu. Tetapi kita perlu melihat bukan hanya pendapatan, kita perlu melihat apakah kemudahan-kemudahan lain yang ada. Yeah. Contohnya, kesihatan kita, perkhidmatan kesihatan di Malaysia adalah antara yang terbaik di dunia dari peringkat itu. Pendapatan pendidikan juga banyak yang percuma. Jadi kalau kita melihat golongan berpendapatan rendah, kita tidak hanya boleh melihat pendapatan saja. Kita perlu melihat pendapatan-pendapatan tak secara langsung yang lain. Jadi walaupun 1,500 tu nampak rendah, tapi kalau kita kira sepenuhnya mungkin lebih tinggi daripada itu. Satu lagi yang mungkin saya nak tanya, mungkin nak terangkan juga tentang 19 bilion tentang IPP. Sebenarnya subsidi itu adalah digunakan untuk memastikan harga gas yang akan dijual kepada TNB rendah. Jika ditarik balik 19 bilion itu, harga gas akan tinggi, tahap elektrik, kadar elektrik akan naik. Jadi walaupun nampaknya dikurangkan subsidi, tanggungan kepada rakyat akan naik. Tapi yang penting juga saya rasa kita perlu ingat yang seperti yang renationalization. Amat sukar bagi mana-mana kerajaan hendak mengubah di tengah jalan. Kerana ia telah membuat perjanjian dengan syarikat swasta, pelabur, dan pelaburan hanya akan berlaku jika ada kepastian. Jika tengah-tengah jalan kita tukar the game plan atau the rules, pelabur tidak akan nak melabur dan ini akan bermakna ekonomi itu tidak dapat berkembang. Jadi saya rasa hendak memberi balik kepada rakyat sangat baik, tetapi ada implikasinya. Cara kita buat tu bagaimana. Dan juga konsep untuk memberi balik kepada rakyat. Memang bagus kita nak beri RM10, RM20, RM100 pada tetap seorang. Tetapi kadang-kadang lebih baik jika kerajaan laburkan duit itu untuk mengujudkan kegiatan ekonomi daripada beri 100 orang. Dia beri 100 orang, orang tu makan sekali habis. Yang kita mahu adalah multiplier effect, bukan hanya memberi balik kepada rakyat sahaja. Okey. Rafizi akan juga memberikan pandangan balas. Jurus lepas kita berehat seketika untuk pusingan berikutnya, 0322828578579. Masih dibuka. Kembali nanti kita akan tangani Facebook dan juga Twitter. Teruskan bersama kami. Banyak ke? Bicara Rakyat pada malam ini dibawakan secara langsung. Kita membicarakan buku Jingga Sekadar Janji bersama tiga panelis yang berhormat P. Kamala Nadan, Datuk Dr. Mahani Zainal Abidin dan juga Saudara Rafizi Ramli. Ramai lagi yang sedang cuba untuk menembusi talian kita. Kita berikan laluan dahulu supaya panelis juga boleh bernafas dan memberikan pandangan balas. Facebook juga ada seketika nanti. Tapi saya mengangkat semula apa yang telah dinoktahkan ataupun dikomakan seketika tadi oleh Datuk Dr. Mahani. Bercakap soal tidak mudah untuk kita mengubah di pertengahan jalan, kerana mungkin mudah untuk kita mengatakan sekian-sekian kita boleh
boleh ubah melibatkan GLC, tetapi perjanjian itu akan ada implikasi kosnya yang menggambarkan seolah-olah buku jingga ini telah mengabaikan elemen itu, oversimplified dengan tidak mengambil kira kesan perjanjian yang sudah sedia ada. Bagaimana? Kalau saya kembali, saya kena jawab tiga. Ada itu tiga orang ini. Okay. Tapi kena reka soalan baru. Oh, soalan baru ya? Itu soalan baru tu. Okay. Soalan baru. Yang YB kata tadi, I mean, jolly good. YB tahu berapa batang elektrik yang tak berbayar dan sebagainya. Tapi itu adalah kesan dari kegagalan sebelum ini. Tidak, untuk mengagihkan. Tidak sama sekali. Pertumbuhan ekonomi secara sama rata di seluruh negeri Selangor. Sebab itu, pembayaran bil yang tertunggak oleh Majlis Daerah Hulu Selangor ni sebab selama 30-40 tahun tidak Majlis benar, Daerah Hulu Selangor tidak ada kegiatan ekonomi yang baik pertama. Number two, that's a wrong fact. It's you are trading on a very dangerous ground. Kalau kita mula bercakap 1,000 hari kau tak buat itu, kau tak buat ini, kerana kalau kita pergi ke Sabah Sarawak, rakyat Sabah akan tanya Barisan Nasional tahun, di mana sekolah yang ada elektrisitinya, di mana sekolah yang cukup lengkapnya. Jadi saya rasa YB, sebab itu kita tumpukan kepada ini. Then don't give promise 100 days. Saya nak menjawab dari segi tuduhan yang diberikan itu. Saya kembali kepada Datuk punya persoalan tadi kan. Yang pertama adalah dari segi subsidi gas 19 bilion. Persoalan subsidi gas ini adalah persoalan yang central, kerana daripada 19 bilion inilah pada jangkaan kami kita boleh gunakan untuk membiayai program-program ini. Okay. Betul Datuk bahawa 19 bilion ini adalah subsidi gas yang ditanggung oleh Petronas. Maksudnya kalau tidak kerana gas diberikan pada kadar yang murah kepada TNB dan IPP, kerajaan di Putrajaya akan dapat 19 bilion tiap-tiap tahun untuk dibelanjakan. Okey, kalau dalam tahun 90-an pada awal IPP dan pada awal kita menggunakan gas untuk penjanaan elektrik, kita kata ia diperlukan untuk menyebabkan elektrik, membolehkan elektrik kita ini pada tarif yang murah. Yeah. Tapi kita kena ingat juga, kalau kita rujuk kepada satu kajian yang dibuat oleh Stanford University, Jeff Rector, I'm sure semua yang kaji tentang IPP pernah membaca kajian ini. Kajian itu menunjukkan bahawa pada tahun 2005, daripada kapasiti penjanaan elektrik dan juga penggunaan 19 bilion gas subsidi itu, 81%-nya adalah untuk industri dan perniagaan. Okay. Maknanya 19 bilion itu yang sampai kepada rakyat, kalau betul lah, hanyalah 19% saja. Okay. Rakyat keseluruhannya hanya pakai 19%. Itu pertama. Yang kedua. Tapi nanti boleh saya jawab. Boleh. Yang kedua. Kalau kita kata, kalau kita tarik subsidi ini, maka harga barang akan naik dan tanggungan dan bebanan rakyat itu meningkat. Itu pun kita kena berhati-hati, kerana apabila 81% daripada penggunaan elektrik ini perginya kepada industri dan juga perniagaan, maknanya sebahagian besar industri ini adalah export oriented. Barangannya adalah untuk diekspor keluar. Ya. Jadi kelebihan itu bukannya sampai kepada rakyat. Kelebihan itu akhirnya diekspor keluar. Dan saya juga nak tunjukkan, sebab itu bila kita bercakap tentang NEM, kita nak jadi ekonomi berpendapatan tinggi, pergantungan kepada subsidi gas ini untuk menyediakan satu struktur kos yang murah, itu perlu dihentikan. Kerana kita mewujudkan satu competitiveness yang artificial. Orang kata kos kita datang melabur di Malaysia murah, tapi sebab kita beri 19 bilion subsidi. Okey, kita terima pemanggil dari Kuala Lumpur. Hello, siapa di talian? Encik Aziz. Halo Encik Aziz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ringkas dan padat. Tanya ni. Saya nak beri persoalan, satu soalan saja. Silakan. Elakkan menengah televisyen Encik Aziz. Pertama sekali saya dapati bahawa dasar pelaksanaan tempoh pelaksanaan dalam buku jingga ini adalah dalam tempoh untuk masa 100 hari saja. Jadi di sini maknanya the first 100 days tu maknanya dia, pihak yang akan melaksanakan buku jingga ini akan menggunakan segala resources dan dana yang ada, dan setelah selepas 100 hari itu kesan dan akibatnya itu tidak akan diambil kira, kerana dan ini ditentukan oleh apa reaksi rakyat selepas kejadian itu. Di maknanya di sini tidak ada satu perancangan dan juga satu penelitian.
seolah-olah je macam kita berjalan, dua orang berjalan di dalam hutan dan masing-masing itu sama matanya, tapi seseorang kata itu tunggul, yang seorang kata tidak, itu adalah jongkong mas. Jadi di sini seolah-olah persoalan di sini tidak pergi ke mana, yang seorang kata tunggul, yang seorang kata jongkong mas. Tapi kita kena ambil flexibility dan juga rationality di sini. Kita fikir yang ini 50 tahun, yang ini baru 3 tahun. Baik. Itu saja pandangan Cik saya. Cik Aziz, terima kasih. Mungkin analogi, tapi saya beri saya minta maaf lah Encik Rafizi, ya. Apa yang saya beri ini bukan baki atau tunggakan 30 tahun, okay? 2 tahun sahaja perkara ini berlaku, okay? Soalan saya bukan itu saja. Soalan saya simple tadi, janji pilihan raya 2008 di negeri Selangor, berapa banyak yang telah dilaksanakan? Itu saja jawapan soalan saya. Okey, Datuk juga ingin memberikan pembetulan fakta. Yang Cik Rafizi kata 81 patus kepada industri dan sektor perniagaan, akhirnya adalah kepada rakyat. Bukan ianya berhenti kepada industri ataupun perniagaan. Dan kalaupun pada untuk industri ekspor, ini mengujukkan peluang pekerjaan. Tak semuanya adalah untuk ekspor, hanya sebahagiannya, sebahagian adalah, kebanyakan adalah untuk penggunaan dalaman. Katakan untuk ekspor kita tak nak tu, bila tutupnya industri untuk ekspor, kita akan, orang yang bekerja dalam industri itu akan hilang pekerjaan. Jadi isu ni adalah kompleks. Memang kita nak harga gas itu lebih tinggi, ya, tak semestinya sama dengan pasaran, tapi kita perlu memikirkan cara yang terbaik dan mungkin perlu dijalankan berperingkat-peringkat. Sudden change ni kadang-kadang susah sikit. Dan bukanlah 100 hari hakikatnya. Memang 100 hari itu kita kadang-kadang kerajaan selalu nak 100 hari selepas 1 hari perbuatan, kadang-kadang perlu masa lebih pada 100 hari. Saya ingin kaitkan dengan apa yang digambarkan oleh Fauzi Hassan di Facebook. Dan saya dapati ini pandangan yang umum apabila membidas buku Jingga. Fauzi mengatakan bahawa nampaknya pakatan mengelirukan dengan fakta yang hanya bersandarkan kepada kebenaran dari kacamata pembangkang, tanpa penerangan atau huraian fakta yang lebih terperinci untuk mengamburi mata rakyat. Dan beliau memberikan agak panjang huraian-huraian beliau di sini, tapi tidak meyakinkan kepada ramai pihak. Mungkin semata-mata menolak tanpa meneliti. Pada peringkat ini saja sudah gagal untuk meyakinkan bagaimana boleh kita tangani proses reformasi yang besar sebesar itu. Sebab itu saya rasa apa yang berlaku sekarang dan dengan pelancaran buku Jingga ini adalah satu titik tolak yang baik. Maknanya rakyat tiba-tiba menumpukan kepada perbincangan dasar. Perbincangan kalau Pakatan Rakyat berkuasa apa dibuat, kalau BN boleh diperbandingkan. Saya bagi contoh, tadi ada Saudara Aziz tadi telefon. Nampak secara jelas beliau masih belum membaca buku Jingga. Sebab program 100 hari ini bukannya kita maksudkan 100 hari segalanya akan berlaku dalam masa 100 hari. Kalau macam itu, maknanya selepas 100 hari dunia kiamat, tak ada kerajaan. Yang kita maksudkan adalah ini adalah keutamaan, prioriti utama kita. 10 langkah yang kita akan ambil dalam masa 100 hari kita berkuasa. Sudah tentu prosesnya, contohnya proses untuk mengembalikan subsidi 19 bilion yang diberikan kepada korporat kepada rakyat itu akan ambil masa. Pengambil alihan tol contohnya, untuk kita menghapuskan tol juga ambil masa. Tetapi dia menerangkan, memberi gambaran kepada rakyat bahawa dalam 100 hari pertama inilah keutamaan-keutamaan kita yang meletakkan rakyat di depan. Saya nak jawab ada satu soalan tadi daripada Selangor juga tentang tol yang tak sempat terjawab. Persoalan dia ialah bagaimana kerajaan akan menyelenggarakan tol apabila kita mengambil alih tol. Sebab itu kita kena tengok kepada angka. Angkanya begini. Setiap tahun lebuh raya utara selatan, which is lebuh raya terbesar dan paling banyak menelan belanja. Belanja menyelenggara hanyalah 295 juta setiap tahun. Kalau kita tengok kepada financial statements, 295 juta adalah belanja menyelenggara seluruh lebuh raya. 300 lebih itu belanja pengurusan. Yang itu kita boleh semaklah untuk dikurangkan. Jadi, tapi yang penting saya nak tunjukkan kepada rakyat dan pendengar, belanja untuk menguruskan lebuh raya ini 295 juta. Apa kosnya? Apa yang sekarang digunakan untuk membayar? Setiap tahun kerajaan terpaksa membayar pampasan 800 juta. 800 juta, 295 juta. Maknanya dengan menswastakan lebuh raya itu 800 juta kerajaan perlu bayar, sedangkan untuk menyelenggara hanya 295 juta. Itu yang pertama. Kedua, kita tengok pada keuntungan. Keuntungan yang dibuat oleh PLUS, keuntungannya 1.3 bilion, 1.2 bilion setiap tahun.
Sedangkan kalaulah kerajaan ingin mengambil alih keseluruhannya lebuh raya utara selatan itu, sekarang ini kerajaan melalui KWSP dan Khazanah, yeah. Dua-duanya dimiliki oleh kerajaan, okay. Sudah pun mempunyai 65% pegangan, dengan 7 bilion tambahan 100% pegangan, yeah. Jadi apabila kita ambil alih, persoalan dia apakah kerajaan mahu membelanjakan lebih kurang 1 bilion setiap tahun, dan pada masa yang sama rakyat membayar tol 2.9 bilion setiap tahun. Negara menghabiskan 3.9 bilion setiap tahun, sedangkan kos pengurusannya 295 juta. Pada peringkat, pada pendapat kami, lebih baik sekiranya kita belanjakan 295 juta untuk menyenggara, tetapi rakyat ada 2.9 bilion untuk dibelanjakan. Wang dalam poket rakyat boleh dibelanjakan dalam ekonomi, and it's better kerana rakyat tidak akan terdedah kepada rasuah. Bila wang ini diletakkan dalam khazanah dalam di Putrajaya, risiko rasuahnya itu lebih tinggi. Okay. Tapi saya untuk kita berehat kejap. Okay. Saya rasa perbincangan ini kat sepalah kata Om Putih terlepas. Okay. Dah benda tu dah berjalan, dah diambil alih. Jadi kenapa kita bincangkan? Baik, kita akan berehat untuk pusingan ini dan kembali membincangkan tentang buku jingga. Teruskan bersama kami. Kembali dalam Bicara Rakyat, membicarakan tentang buku jingga, apakah ia sekadar janji manis ataupun punya alasan untuk dipertahankan. Tiga panelis yang berhormat, P. Kamala Nadan, Datuk Dr. Mahani dan juga Rafizi Ramli. Talian ada pemanggil, saya difahamkan, 03-2282-8578 atau 8579. Okey, kami masih membuka talian di Facebook juga seketika nanti, tapi saya ingin berbalik kepada ketiga-tiga panelis. Kita melihat apa yang diberikan oleh Rafizi itu, kita berehat seketika tadi. Accountability ya, Datuk. Okay. Mudah, bunyinya mudah. Pada saya, apabila Rafizi kata ini adalah langkah-langkah yang terpenting, the most important dalam satu hari. Saya bimbang kerana langkah-langkah itu, seperti saya nak katakan lagi, adalah langkah-langkah renationalization, memberi subsidi, tidak dinyatakan langsung apakah peranan sektor swasta yang patut menjanakan ekonomi, mengujukkan pertumbuhan ekonomi, pekerjaan dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat, saya rasa arah tujuan ekonomi begini adalah misalnya di Eropah mungkin 40 tahun dulu, state, welfare state dan sebagainya. Negara lain dah bergerak lain daripada situ. Kerana kita lihat apabila negara mengambil langkah itu, wujudnya masir, wujudnya. Jadi saya agak, bagaimana pandangan PKR, di mana nak dibawa Malaysia ini jika diambil arah ini yang negeri lain dah banyak tak buat. Okey, jadi YB, come on. Okay, selain daripada, I'm just going to another subject. You're talking about tadi ni aspek-aspek dalam buku jingga ini, because kita masih dalam aspek pertama. Okay. Satu lagi aspek yang tadi katakan, mempertahankan peranan dan tanggungjawab institusi raja berperlembagaan. Apa yang berlaku di negeri Perak dan Selangor? Siapa yang menimbulkan soalan, siapa yang menimbulkan kacau bilau dengan Kesultanan negeri Perak dan di Selangor? Tapi di sini you katakan ia akan mempertahankan peranan dan tanggungjawab institusi raja perlembagaan. Di manakah perginya sikap mempertahankan institusi raja perlembagaan di negeri Perak dan di negeri Selangor? Ya. Satu elemen desentralisasi memberikan kuasa lebih besar kepada negeri juga ada implikasi yang tersendiri. Malah di Selangor juga kita melihat ada kemelutnya yang memerlukan pemurnian kerana federalisme yang dilaksanakan di Malaysia ini. Ini juga tidak ditangani dalam konteks tadi menyebutkan bahawa perlunya reformasi politik. Jadi ini semua juga memerlukan pemikiran yang lebih tinggi. Bagaimana kita boleh menangani itu? Saya terpaksa berdepan dengan tiga tiga penanya soalan ini. Sebab kita mahu lebih penerangan. Saya kena jawab daripada yang berada dekat sekali lah. Datuk, dari segi saya faham, dari segi pandangan pertama ialah ini seolah-olah satu nasionalisasi, nationalization, terutamanya kerana ia melibatkan dua aset penting negara, iaitu lebuh raya dan juga penjanaan elektrik. Tapi kita kena tengok juga bahawa kalau nak kata aset lebuh raya ataupun penjanaan elektrik ini benar-benar digerakkan oleh sektor swasta pun tidak betul.
kerana lebuh raya seperti yang saya sebut tadi 65%-nya dimiliki oleh khazanah dan EPF iaitu kerajaan. Dan selepas ini dalam proses ambil alih, apabila selesai, 100% lebuh raya itu adalah dimiliki oleh kerajaan. Cuma melalui badan-badan iktisas yang berlainan. Khazanah 100% milik kerajaan. EPF melalui penabungan rakyat dan sebagainya. Jadi, saya tidak fikir bahawa kita perlu sempitkan semata-mata ini persoalan ekonomi nasionalisasi melawan pasaran. Tidak. Kerana sepanjang 50 tahun dasar ekonomi Barisan Nasional pun, kalau kita tanya ahli-ahli ekonomi pun, ia adalah satu bentuk ekonomi yang kuasai pasaran, yang bercampur penglibatan kerajaan di dalam ekonomi Malaysia sangat tinggi. Cuma yang kita persoalkan ialah selama ini apabila kita berbahas tentang apakah langkah yang boleh diambil oleh kerajaan supaya keuntungan yang terlampau tinggi itu tidak pergi ke badan swasta dan digunakan untuk mengurangkan bebanan rakyat, kerajaan akan beri alasan ini adalah kerana kita perlu menghormati perjanjian yang dibuat. Jadi persoalan yang kita lontarkan kembali, apabila keseluruhan aset itu sudah pun dimiliki oleh badan-badan yang juga badan kerajaan, apakah kerajaan dan juga badan-badan kerajaan ini tidak boleh duduk semeja seperti sekarang untuk membincangkan apa yang terbaik, peringkat keuntungan bagaimana yang paling baik, berapa tol yang boleh dikurangkan. Dan dan saya rasa kita kena beri kredit kepada Perdana Menteri pun, kerana selepas ini, selepas kita lancarkan buku jingga, dia sendiri telah buktikan tol boleh dibatalkan di East West Link, tol boleh dibekukan di apa ni, di Pantai Timur, Karak dan sebagainya, hanya dengan kerajaan duduk berbincang dengan pemegang konsesi. Itu itu yang pendapat yang saya bawakan. Kita boleh berbalik kepada Facebook. Khairi Ramli menyatakan ini soal sasaran Wawasan 2020 dan model ekonomi baru kini ditampilkan. Soalnya mungkinkah 40% paling bawah akan terbela dengan program NKA dan ETP, dan mungkinkah juga sumbangan idea seumpama buku jingga atau buku-buku yang lain dapat diserasikan dalam model ekonomi baru, Datuk? Saya rasa untuk 40 kumpulan 40 yang ke bawah, rancangan yang telah diadakan dalam ETP dan AM memang telah ada. Walaupun saya lihat ada sedikit rancangan yang disarankan dalam buku jingga, misalnya gaji minima dan sebagainya, kita perlu berhati-hati sikit apabila isu misalnya gaji minima. Di sini hanya dikatakan akan diperkenalkan gaji minima. Ia tidak bermakna apabila kita memperkenalkan gaji minima, kita dengan otomatiknya menangani masalah 40% yang ke bawah. Kerana kalau kita perlu melihat, kalau kita hanya memastikan gaji minima yang tinggi, mungkin orang-orang baru yang tak ada pengalaman tak dapat kerja. Jadi efeknya telah dikaji di negeri lain. Kalau gaji minima itu dibuat secara menyeluruh, ia akan menyebabkan pengangguran. Jadi saya rasa sebab itu langkah yang di dalam NEM pun mengatakan kita perlu mengkaji dan gaji minima untuk sektor yang tertentu sahaja, kerana ada impaknya yang negatif, bukan semesti impaknya positif. Jadi langkah tu memang ada. Jadi walaupun dinyatakan dalam buku jingga, mungkin tidak ada perincian. Yang kita perlukan ada perincian. Yang saya nak jawab sikit, Rafizi, bukan saya persoalkan dua projek itu. Yang saya persoalkan adalah arah tuju. Yang arah tuju adalah di manakah peranan sektor swasta yang saya anggap tidak dianggap penting dalam 100 hari. Tak ada di mention langsung. Jadi itu tidak ada elemen. Ya, elemen sektor swasta tu. Bukan saya persoalkan dua projek itu. YB. Seperti yang Datuk kata tadi tentang apa minimum wage. Saya rasa kerajaan sekarang pun sudah pun mengambil langkah-langkah positif. Kita Akta Majlis Penetapan Gaji 1947 juga dikaji semula untuk memuatkan lagi beberapa sektor lagi. Tapi saya rasa perkara penetapan gaji minima sedang berlangsung, bukan satu perkara yang baru. Kerajaan Barisan Nasional telah pun mengambil tindakan-tindakan yang sewajarnya. Tapi seperti yang mana dikatakan Encik Rafizi tadi, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak boleh membuat satu keputusan setelah membaca buku jingga, kerana keputusan itu telah dibuat lebih awal. Hanya menunggu masa untuk memberikan pengumuman. Takkan lepas buku jingga dia baru tahu benda ni. Ini diskusi. Encik Rafizi seorang ekonomis.
sudah tentu tahu apabila satu keputusan seumpama itu dibuat, tak bolehlah tunggu. Dia mengambil masa, dan selepas mengambil masa dan kajian yang secukupnya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membuat keputusan. Tapi sekiranya itu dah diambil sebagai pencapaian buku jingga, saya rasa that's not fair. YB, yang tentang tol tak ada 5 tahun tu sebenarnya bajet dalam bulan Oktober. So okay, lebih awal daripada awal. Buku jingga. So cuba cari alasan lain lah untuk memperkukuhkan buku jingga ini. Jangan menggunakan alasan-alasan seperti ini. Bagi saya, soalan saya yang asal belum terjawab lagi. Apakah berapa peratus janji pilihan raya apabila kerajaan negeri Selangor dibentuk oleh kerajaan Pakatan Rakyat ini atau Pakatan Pembangkang ini dilaksanakan? Itu sahaja. Ya, Datuk, sebelum ini ada pandangan yang mengatakan bahawa sekiranya dilaksanakan maka ia akan membawa negara ke arah memufliskan negara. Ada asas untuk tuduhan sebegini? Ini yang saya kadang-kadang nak mungkin maklumat sikitlah. Sebab apa yang dicadangkan adalah memerlukan perbelanjaan kerajaan yang banyak. Yeah. Sebab memberi subsidi, memberi naik gaji dan sebagainya. Tetapi dalam 100 hari itu tidak dinyatakan bagaimana nak dapatkan pendapatan, meningkatkan pendapatan kerajaan. Kerana dikatakan kerajaan tak boleh keluarkan bon dan sebagainya. Jadi nak berbelanja lebih. Tapi tak dinyatakan dari manakah dapatnya pendapatan. Jadi di situ saya tak tahu sama ada negara akan muflis ke tidak, kerana tidak ada maklumat yang cukup dalam buku jingga 100 hari ini. Dan itu yang mungkin diperlukan pada peringkat ini, kerana banyak lagi yang boleh kita pertanyakan. Contoh mengapa berikan fokus, antara tuduhannya bersifat populis kerana memberikan fokus kepada penjawat awam, kelompok yang paling besar, hanya guru saja, sangka ramai lagi yang mungkin boleh mendapat manfaat. Jadi terima kasih kepada ketiga-tiga panelis dalam kesempatan satu jam ini. Terima kasih juga kepada semua pemanggil dan mereka yang telah pun mengemukakan soalan di Facebook dan Twitter. Kita bersama lagi dalam Bicara Rakyat untuk episod yang akan datang. Assalamualaikum, salam muhibah dan salam satu Malaysia. Terima kasih, YB. Terima kasih.